والوفاء أما بعد yang terhormat seluruh aparatur pemerintahan setempat Kota Tangerang Selatan, yang terhormat pengawas RA Gugus Pamulang Bapak Dr. Andes Asen Ahmad MPD, yang terhormat seluruh pengurus Yayasan Masjid Jaya Bila Ini Bersadar, yang terhormat seluruh Dewan Guru TK, RA dan TPQ se-Kota Tangerang Selatan, seluruh peserta tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada tanggal 10 Maret 2018 TK Tahfidz Masjid Raya Bila Ini Bersada mengadakan acara festival Tahfidz dan Tabligh Akbar melalui serangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sempurna sambutan, dan diakhiri dengan doa penutup. Al-Ayat.
Yang terhormat pengurus Yayasan Masjid Raya Villa Inti Persada, yang terhormat pengawas FA Tahfidz Bapak Dr. Anas Asep Ahmad, yang terhormat Bapak RW, Bapak Undang Tugas Ini, Bapak Ibu Guru, anak-anakku yang tercinta, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi generasi-generasi Al-Quran yang bisa membawa negara ini, yang bisa membawa agama ini bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terakhir, kami mohon doa suratul Fatihah, mudah-mudahan acara ini juga diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, dan yang terakhir, orang-orang yang berkecimpung atau orang-orang yang telah berjasa menumbuhkan, orang yang telah berjasa mengembangkan Masjid Raya dan juga Villa TK Tahfidz ini, Allah ganti dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Alhadidhi yang wa'alakulli niyatin su'ailah habratun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para undangan dan juga para ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang kedua. Sambutan dari pengawas RA Gugus Pamulang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Ahmad MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Asep Ahmad MPD di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qul huwallahu ta'ala fil qur'ani azim a'udhu billahi minasyaitonir rajim wal yahsal ladina law taraku min khalfin dhurriyatan bi'afwa hukum 'alaihim fal yattaqullaha fal yaqulu qawlan syadida. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Villa Inti, yang terhormat pula Bapak Dewan Penasihat Masjid Villa Inti, para kepala sekolah, hari ini berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas perkenan dan irodahnya di hari yang cerah ini. Dalam rangka festival tahfidz kita bisa bersilaturahmi. Tentu ini sebuah anugerah yang harus kita syukuri, karena dengan anugerah kesehatan kita bisa berada di sini dalam rangka memotivasi anak-anak kita untuk mencintai dan menjadi generasi-generasi Qurani. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kami sebagai pengawas Radoto Alfa Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan sangat bangga dan support dan mendukung kegiatan ini. Sebuah langkah yang maju yang bisa memotivasi, menyemangati anak-anak kita untuk mencinta Al-Quran. Di antaranya dengan mengadakan festival tahfidz Al-Qurani. Justru dengan kegiatan festival-festival seperti ini akan memberikan semangat sekali lagi. Anak-anak tidak hanya belajar teori, tapi mereka belajar mempraktekkan, memberanikan diri tampil di hadapan kita semua. Dan bagi kita, ajang festival ini atau ajang kegiatan ini paling tidak ada tiga hal bagi Anda semua, bagi kita semua yang memang sebagai pengelola Radotul Athfal yang ada di Kota Tangerang Selatan ini. Paling tidak ada tiga hal, yang pertama prestasi, silaturahmi, dan promosi. Prestasi, justru dengan ajang ini, maka masing-masing kita akan memperoleh prestasi, akan menunjukkan prestasi kita. Ini sebuah terobosan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang memang
diminati masyarakat adalah diangkatnya prestasi. Oleh karena itulah, dengan ajang kita ini akan melihat prestasi-prestasi mana, era-era mana yang bisa mendapatkan prestasi yang baik. Yang kedua, ajang silaturahmi. Untuk kita di antara para guru, di antara pengelola, kalau kita apal, kita bisa bersilaturahmi. Bukankah silaturahmi ini akan mendekatkan rezeki, juga memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan, dengan ada silaturahmi ini, yang Allah janjikan bahwa guru-guru RA atau pengelola RA akan memperoleh rezeki, akan diperhatikan rezekinya dalam rangka memberikan apa keberkahan, dalam rangka memberikan kemakmuran. Oleh karena itulah, juga melalui silaturahmi ini kita bisa share, bisa saling tukar informasi tentang era-era kita. Yang terakhir adalah promosi. Tidak ada sebuah sekolah yang maju, yang digandrungi masyarakat kalau tidak ada promosi. Oleh karena itulah, dengan tampil anak-anak kita ke depan, kita akan melihat bahwa di daerah ini, ada era ini, ada TK ini dan sebagainya. Maka promosi adalah hal yang baik, adalah hal yang penting dalam rangka memajukan sekolah kita. Tidak mungkin sekolah kita atau raudatul aqwa kita akan dilihat masyarakat, diketahui masyarakat kalau tidak ada promosi. Kita lihat sekolah-sekolah yang maju itu, walaupun sekolah-sekolah itu ada di pojok katakanlah, tetapi dengan promosi, bahkan sampai door to door, itu hal yang bagus dan harus kita lakukan. Oleh karena itulah, mudah-mudahan tiga hal ini, prestasi, silaturahmi, dan promosi, kita akan raih melalui festival-festival ini. Dan sekali lagi, kami dari Kementerian Agama yang membawahi juga era ini, di bidang keadministrasian, di bidang dalam bidang pengajaran, mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan lebih meningkatkan era-era kita di Tangerang Selatan ini, dan juga barangkali ke depan pemerintah pun akan banyak memperhatikan, memberikan dorongan-dorongan baik material maupun hal-hal lain dalam bidang kemanusiaan, ke administrasi dan ke pengawasan. Itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pelaksanaan festival takbir ini. Mudah-mudahan tidak ada gangguan situ apapun. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembukaan acara festival takbir RA, TK dan TPI Sekota Tangerang Selatan disertai dengan pelepasan balon sebagai tanda dibukanya acara festival ini kepada penasehat Bapak Aliuddin, kepada Ketua RW 19 Bapak Hamdan Mutasuhud, dan akan diwakili oleh Ketua DKM Bapak Ustadz Jarkasyi Apif, STMA. Kami persilahkan. Ayah, kita ini kan terbang ke atas, berarti separuh-separuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kutip kepada yang saya diberikan. Semoga lepas jauh. Ya, gak apa-apa, biar lama dikit. Korek. Dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Sebagai acara penutup, marilah kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ustaz Haji Zarkasyi Apif, STMA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamizana wa jama'atana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wal jahli wal tughyan. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sharri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Dari Pilanti Persada.
seperti contoh kita dapat memberikan hak ya, dengan yang batil kalau kita mengikuti. Wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Cabang selanjutnya yaitu lomba azan. Peserta selanjutnya kami panggil peserta yang memegang nomor undian 23. Surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fa asabna bihi naqa'a. Fa wasabna bihi jam'a. Innahu insanu li rabbihi lakanut. Fa innahu ala dhalika lashahid. Fa innahu li hubbil khairi lashahid. Ulang dari wa innahu li rabbil khairi la syahid. Fa innahu ala dhalika la syahid. Fa innahu li hubbil khairi la syahid. Afala yu'minuna. Cukup. Sudahlah. Sadaqallahu alazim. Soal pertama, tolong bacakan surat Al-Insyiqaq.
أَخَذَتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم الذي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tarjufu rajifah tatba'uha rajifah qulubun yawma idhin wajifah أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا قروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Dimangka nayar jullah wal yawmal akhir.
zakarullaha katsiran, artinya sungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Kita berkumpul di sini untuk menyaksikan penampilan dari bunda-bunda yang cantik ya, untuk menampilkan grup rebananya. Thank you.
Oh,
biar jiwamu meredam nafsu, busanamu menyejukkan batu. Jilbab putih bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan panitia penyelenggara Festival Tahfidz RA Tahfidz Masjid Raya Villa Inti Persada nomor 20/Festival Tahfidz 2/3/2018 tentang penetapan juara 1, 2, dan 3 lomba-lomba dalam Festival Tahfidz antar TK, RA, dan TPQ dan Masjid Taklim berada di Tangsel serta dan sekitarnya tahun 2018 menimbang dan seterusnya mengingat memperhatikan hasil keputusan Dewan Juri Lomba Festival Tahfidz Kedua RA Tahfidz Masjid Raya Villa Inti Persada antar RA atau TK dan TPQ serta Majelis Taklim Sekota Tangsel memutuskan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini nomor SK 20/Festival Tahfidz 2/3/Romawi/2008 tanggal 10 Maret 2018 merupakan juara 1, 2, dan 3 pada lomba masing-masing cabang acara Festival Tahfidz yang kedua RA Tahfidz Masjid Raya Villa Inti Persada. Nama-nama juara lomba. Yang pertama, juara lomba mewarnai kelompok play group. Yang pertama, Ananda Arkan RA Tahfidz Villa Inti Persada dengan jumlah total 80 poin. Yang kedua, Dapian RA Tahfidz Villa Inti Persada dengan jumlah total 76 poin. Juara yang ketiga diraih oleh Ananda Fira RA Tahfidz Villa Inti Persada dengan jumlah total 75 poin. Warnai TKA, kami panggil juara tiga atas nama Dama Haris dari Sekolah Lab School IIKI dengan jumlah poin 76. Juara dua diraih oleh Ananda Izzati Mumtaz dari At-Taqwa dengan jumlah poin 80. Dan juara satu diraih oleh Ananda Arfan TPQ Nurul Quran dengan jumlah poin 95. Pada nama-nama tersebut disediakan untuk naik ke atas panggung. Lomba mewarnai TKB juara tiga diraih oleh Ananda Ahraj dari TK Tahfidz Villa Inti Persada dengan jumlah poin 75. Juara kedua diraih oleh Ananda Diana dari TK Tahfidz Villa Inti Persada dengan jumlah poin 76. Dan juara satu diraih oleh Ananda Rara dari TPA Al-Furqan atau TK Asia dengan jumlah poin 77. Rara? Burungnya udah. Yang TKA? Ini. Arfan mana Arfan? Kamu wakil Arfan ya?
Sini. Banyak mundur dulu. Sisi 1 2. Terus itu siapa nih? Juara 2. Atakwa. Atakwa sini. Nah. Tat, ditahan Tat, ditahan Tat. Ya. 1 2, lihat sini Tat. Pialanya belum, bentar, enggak apa-apa. Uangnya, uang tunai. Ini uang tunai nih. Oh, ini 21 siapa nih? Apa? Juara 3. Dama Haris, Let's Go EP. Ah, sini. Biar. Ayo, Tat, sini lihat. Terus, ini. Juara 1. Ini? TKB mana? Hadiahnya TKB? Ya, dulu sebentar, biarlah. Juru satu mana? Juru satu? Juru satu. Oh Pak, ditahan Pak, pegang Pak, bareng-bareng Pak. Kasih lihat sini, 1, 2. Ya, dah. 2. Ya, tahan Pak, lihat sini Pak. 1, 2, 3. Ayo. Ya, 3. Ayo, tahan lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekarang yang TKB. TKB. Nanti lu nanti gua bubar. Rara. Ini Pak. Ini Rara nih kecil. Rara sini Rara. Wah, dari mana nih? Dari Al-Furqan. Al-Furqan. Ah, Mbak di sini, Pak. Mundur, Pak. Sama Pak. Ya. Tahan Pak kasih, tahan. Satu lihat sini. 1, 2, 3. Dah. 2. Siapa nih? Diana. Nanti Rara. 1, 2, 3, lihat. Ah, ya. 3, ayo. Ah, ya. Ya, sekarang pialanya. Pojokasi buru-buru bener. Eh? Buru-buru bener. Oh, gitu. Oh, yaudah. Kayak khusus. Ya, piala Rara, siap. Susah. Eh, Pak, lihat di sini, tahan, Pak. 1, 2, 3. Ya, tahan tunggu ini. Ya. Baru 2. Ya. Ayo, satu lagi tahan, Pak. 1, 2. Nah, oke. Oke. Ya, 3. Ayo, Ayan. 1, 2. Iya, Pak. Oke, okay, ya. Ya. Lomba Kolase TKA. Juara 3 diraih oleh Keiza Sakila dari sekolah Life School IKI dengan jumlah poin 82. Juara kedua, Ananda Zaneta dari TK Tahfid Villa Inti Persada dengan jumlah poin 88. Maju. Juara satu diraih oleh Ananda Hajidah TK Tahfid Villa Inti Persada dengan jumlah poin 90. Juara satu atas nama Fatihia Shakila Life School IKI dengan jumlah poin 95. Juara kedua atas nama Astandi dari TK Tahfid dengan jumlah poin 85. Juara tiga atas nama Sahira TK Tahfid Villa Inti Persada dengan jumlah poin 77. Kolase Hajidah. Hajidah. Juara 2. Janita. Ya, terus. Kalau ibu dulu masih foto. Juara 3. Juara 2 Janita. Juara 3 siapa? Juara 3 Keiza. Keiza Sakila. TKB juara 1 Fatia Shakila dari Let's Go League
Juara kedua Mas Tandi dari TK Tafid. Juara tiga Sahira. Sahira. Dari TK Tafid. Pak Hamto, Pak Hamto. Maju, Pak Hamto. Tepinya. Pak Hamto harus dipoto, Pak. Sini, Pak. 1, 2, 3. Nah, sekarang hadiahnya. Foto dulu. Nih, 1, 2, 3. Yuk, Sandi. Foto. Ayo, lihat sini. 1, 2. Yuk. Paling tua. Juara lomba tahfidz TKA. Juara tiga diraih oleh Ananda Jasmine Aisyah Yahir dari Mumtazah dengan jumlah poin 93. Jasmine. Juara kedua diraih oleh Ananda Hisna dari TK Tahfidz Vilayati Persada dengan jumlah poin 96. Maju. Juara satu diraih oleh Ananda Hamka Hendra dari Bait Qurani dengan jumlah poin 97. Juara dua. Satu, dua. TK Tahfidz ya? TK Tahfidz. Dua sekalian. Satu, dua, tiga. Yuk, ayo jalan dulu kan. Juara satu ini. Nah, ini Pak. 1, 2. Ya sini dong, Dek. Senyum. Satu lagi, Pak. Hadiah pialanya, Pak. Ini, Pak. Dari mana nih? Dari Al-Furqan ya? Dari Qur'ani ya? Iya, Pak. Senyum, Dek. Sini. Juara tiga diraih oleh Ananda Azam dari TK Tahfidz Vilayati Persada dengan jumlah poin 94. Juara dua diraih oleh Ananda Muhammad Mirza Al-Fatih dari Bait Qur'ani dengan jumlah poin 96. Ayo Mirza siapa? Mana sini? Mirza Al-Fatih. Mirza? Bait Qur'ani. Juara satu diraih oleh Ananda Aprilia Aurilia dari TVRI Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dengan jumlah poin 97. Ayo. Mundur, Pak. Ayo, Pak. Sini, Pak. Lihat, Pak. Kasih itu aja sekalian. Ini dulu, Pak, nih. Oh, langsung. Ya, jual tiga langsung. Ayo, Pak. 1, 2. Sini, lihat. Jam. Sendiri aja. Nah, dah. Ya. Juara dua. Sama itu, kasih itu aja, Pak. Kasih ini, Pak, pialanya. Ya. Di sini, Pak. 1, 2. Ya, oke. Juara satu ya? Juara satu. Dari mana nih? Pialanya. Al-Ikhlas. Satu. TPGI Al-Ikhlas. Lihat, Pak. Terima kasih. Ya. Foto bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, oke. Tahfidz TPT 1. Juara 3 diraih oleh Ananda Hanafi dari Bait Qur'ani dengan jumlah poin 180. Hanafi. Juara 2 diraih oleh Ananda Anisa Ciputat 2 dengan jumlah poin 182. Dan juara yang ke-1 diraih oleh Ananda Zamzami dari Min Ciputat dengan jumlah poin 185,5. Pak. Juara satu. Satu, Pak. Tapis. Tapis, ya? Ya, satu, Pak. Lihat, Pak. 1, 2, 3. Oke. Oke, ya. Juara dua.
Pialanya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, 2, 3. Ayo, untuk bareng. Boleh, terakhir bareng. Oke. Sebentar, Rocky. Ya. Juara lomba tahfidz TPQ 2. Juara 3 diraih oleh Ananda Raisa dari Min Ciputat dengan poin 186,5. Raisa, ya ada, terus. Juara kedua diraih oleh Indana dari TPQ Jubair dengan poin 188. Dan juara yang pertama diraih oleh Ananda Salsabila dari TPQ Ibnu Sabil dengan jumlah poin 194,5. Salsabila. Satu lagi, Mas. Salsabila. Ya, betul, 2, 3. Oke. Tanduk ya, tanduk. Dua, matanya. Oke. Okay. Yes, 3. Boleh, Pak, sekalian, Pak. Ayo, bantu bareng. Oke. Okay. Siap. Tahan, oke. Okay. Ya. Lomba azan. Juara 1 diraih oleh Ananda Zaki dari Min Ciputat dengan jumlah poin 177. Zaki, ya, sini. Juara kedua atas nama Syafiq dari SD Zubair dengan jumlah poin 162. Zubair, sini. Juara ketiga diraih oleh Ananda Satria dari Inti Iman dengan jumlah poin 153. Ayo, mundur. Satu, tanpa. 1, 2, 3. Oke, juara dua. Ayo, lihat sini. 1, 2, 3. Dua-duanya Satria. Oke. Juara tiga. Ayo, barang. Keluar mulu dari tadi. Lomba pidato. Juara tiga diraih oleh Ananda Khaira Putri Mariska dari SD Dharma Karya dengan jumlah poin 90. Juara 3, Khaira Putri Mariska, SD Dharma Karya, dengan jumlah poin 90. Juara 2, atas nama Naila Ataya, dari At-Taqwa, dengan jumlah poin 92. Yang mewakili? Atau yang mewakili. Juara 1, diraih oleh Akila Gozi Putra, dari Min Ciputat, dengan jumlah poin 93. Juara 1 nih. Akhirnya, berarti ya. Juara 2. Sini, agak sini. Juara 3-nya diwakili. Kaira. Kaira diwakili. Dari Dharma Karya. Ada yang mewakili? Ya udah, gak apa-apa. Ini aja. Juara 1. Wais, mantap. Sama itunya mah. Ya. Pak. Ini orator. 1, 2, 3. Ya, oke. Okay. Juara 2. Ya, ini. Ya. 1, 2. Foto bareng, Pak. Foto bareng. Pak Jajahin, ayo. 1, 2. Oke. Oke, ya. Lomba doa harian. Doa harian. Yang pertama, juara pertama
Ananda Akila Khalisa Balkis dari Ibnu Sabit dengan jumlah poin 99. Ayo Akila Khalisa. Ayah, terus dua. Juara dua diraih oleh Ananda Muhammad Heros Al Aqidah dari Bait Qurani. Dengan jumlah poin 98. Juara tiga diraih oleh Ananda Ahras dari TK Tahfidz dengan jumlah poin 96. Ayo. Juara dua lah, juara duanya. Juara dua Heros Al-Aqidah dari Betul Rani ya ini ya? Ini juara berapa? Juara Betul Rani ya? Juara. Juara satu? Ya. Ya, satu, dua, tiga. Ya, juara dua. Dari Betul Rani. Eros kan juara dua semua. Ayo, satu, dua. Oke, barang. Bu, deket lagi, Bu. Kiranya rendahin dikit, rendahin dikit. Iya. Oke. Lomba Rabana. Woi. Juara tiga. Diraih oleh tim Marak tim Rebana dari Riyadul Jannah Mila Inti Persada. Juara tiga, ayo maju maju. Ayo maju Pak Kali. Juara dua tim Rebana dari Inti Iman. Ayo maju Mila Inti Persada dengan jumlah poin 169. Ayo ayo. Dan juara yang pertama diraih oleh gak jadi. Diraih oleh tim Rebana dari Muka Roma Kampung Mangga dengan jumlah poin 175. Ayo. Kepada pialanya habis sayangnya. Ibunya foto aja. Oh, sayang nggak ada pialanya. Ini gede duitnya. Cukup aja duit aja katanya. Dah. Ya. Terakhir Pak, putar lagi Pak. Biasa Pak. Nggak ada pialanya. Oke. Ya. Oke. Bagian juara sudah selesai kita lakukan bersama dan mudah-mudahan para juara ini nanti akan mengikuti di tahun-tahun yang akan datang dan tentunya akan lebih baik lagi. Dan tentunya kami berharap dan kami berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan semua peserta kita semuanya peserta Festival Tahfidz Wilayah Persada ini menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan dan tentunya anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam berbagai hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.